Yuk, kali ini aku bakal jawab ya pertanyaan kalian. Jadi mungkin udah ada ratusan orang yang ngechat aku, yang nge-DM aku, Bun. Tolong share dong vitamin apa sih yang Bunda konsumsi pada saat berjuang ataupun pemulihan asam lambung, GERD, anxiety, atau dispepsia organik, dispepsia fungsional. Jadi ada beberapa vitamin ya atau multivitamin yang aku konsumsi pada saat itu dan bahkan sampai dengan hari ini. Jadi saran aku sebelum kalian konsumsi vitamin ini ya seperti yang aku konsumsi ini, di sini aku bakal kasih lihat dengan gambarnya dan juga bentuknya. Kalian aku sarankan untuk konsultasi dulu ke dokter yang menangani kalian karena cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel aku, Adefa dan Bunda. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku kembali share pengalaman lagi ya terkait GERD, asam lambung, anxiety ya, atau psikosomatis, dispepsia organik, dan juga dispepsia fungsional. Nah, jadi buat kalian yang sudah bertanya-tanya, insya Allah nanti videonya itu akan menyusul. Jadi mohon maaf, aku nggak bisa balas semua komentar-komentar kalian, tapi kalau misalnya udah aku lovein ya, atau aku udah like, komentar kalian berarti itu udah aku tampung ya. Nanti aku bakal jawab dan aku bakal buatkan videonya, karena kalau misalnya aku jawab langsung itu panjang lebar, nanti kalian makin bingung ya. Makanya aku memutuskan untuk membuatkan videonya kalau misalnya pertanyaan kalian pernah aku alami nih. Tapi kalau misalnya nggak pernah aku alami juga bakal aku kasih tahu di video kalau aku belum pernah ngalamin dan aku sarankan ke dokter ya, atau spesialis penyakit dalam atau ke dokter ahlinya untuk berkonsultasi. Dan adapun pertanyaan kalian kalau misalnya aku lagi konsultasi ke dokter aku, nanti aku bakal sekalian nanyain atau bertanya ya terkait hal tersebut. Oke, di video kali ini aku langsung saja ya, karena banyak banget ya yang nanya terkait vitamin. Sebenarnya vitamin itu cocok-cocokan ya. Di sini aku bakal share vitamin yang aku konsumsi selama ini. Tapi di sini aku menekankan ke kalian, vitamin yang cocok sama aku itu belum tentu cocok ke kalian, ya. Nah, sebelum lanjut aku boleh ya minta subscribe-nya, di-like juga dong ya. Kok yang like sedikit ya. Kemudian bisa di-komen juga. Nah, jadi untuk kali ini aku bakal jawab terkait vitamin yang kalian request ini. Mungkin udah ada ratusan orang yang ada yang ke aku nanya, sampai aku fotoin beberapa vitamin aku ya, karena ada berapa orang kemarin itu, Bun, tolong dong fotoin Bunda pernah konsumsi vitamin apa aja. Karena untuk saat ini aku itu hanya mengkonsumsi satu vitamin, itu pun karena saat ini kan di Jakarta lagi musim pandemi mulai meningkat lagi. Makanya kita tuh harus menjaga ya kekebalan tubuh kita atau meningkatkan kekebalan tubuh. Makanya pada saat kemarin ya, baru kemarin aku konsultasi ke dokter, aku sekaligus menanyakan vitamin yang aman buat aku ya, penderita GERD ya. Meskipun udah sembuh kan, kita harus tetap menjaga ya agar tidak kumat atau tidak kambuh. Makanya aku di sini bakal share ke kalian vitamin apa sih yang cocok atau yang aman buat aku sebagai penderita asam lambung. Tapi sekali lagi, kalau kalian mau konsumsi ini silakan tanyakan ke dokter kalian, karena cocok sama aku belum tentu cocok ke kalian. Nah, jadi ada beberapa vitamin ya yang disarankan itu adalah vitamin B kompleks. Karena vitamin B kompleks ini dipercaya mampu menekan rasa nyeri atau rasa asam ya, asam yang lebih mengurangi asam lambung kita. Makanya cocok vitamin B kompleks. Nah, kemarin juga banyak bertanya, Bun, vitamin B kompleks itu kan banyak, yang seperti apa yang Bunda konsumsi? Nah, pada saat itu aku itu konsultasi ya ke dokter, pertama kali diberikan vitamin B kompleksnya kebetulan udah habis ya, yang seperti ini gambarnya, aku bakal tunjukin seperti ini ya. Jadi itu yang warna silver yang ada tulisannya vitamin B kompleks. Ini dia ya. Nah, kemudian itu menurut aku cocok sama aku ya, jadi nggak kambuh-kambuhan. Jadi kita tuh wajib banget juga konsumsi yang namanya vitamin. Selain vitamin tersebut, aku juga konsumsi vitamin ini guys, B-Com-C. Ini tidak hanya B-Kompleks ya, atau bukan hanya B-Kompleks. Jadi ini ada banyak ya, ini aku konsumsi ini. Alhamdulillah juga cocok, ini dikonsumsinya sekali sehari aja.
jangan dua kali. Vitamin B kompleks itu hanya dikonsumsi sekali sehari, itu anjurannya ya. Pada saat itu aku konsultasi ke dokter. Ini sama halnya dengan yang ini ya. Ini vitamin B kompleks, tapi ini juga mengandung vitamin C. Nah, yang ini yang aku konsumsi. Ini cocok sama aku, tapi lagi-lagi aku tekankan ke kalian cocok sama aku dan belum tentu cocok sama kalian. Sebelum kalian konsumsi ya, kalian wajib tanyakan ke dokter. Dan baru banget kemarin aku itu konsultasi ke dokter karena aku itu lagi radang ya. Jadi kemarin itu banyak banget yang nge-DM aku karena melihat status aku, "Bun, lagi sakit ya?" Karena aku tuh minum obat-obatan. Itu aku itu radang, demam ya, dan juga batuk gitu ya. Jadi aku itu kembali ke dokter ya, atau konsultasi. Konsultasinya bukan saja terkait lambung ya, tapi karena aku demam sekaligus aku menanyakan vitamin. Saat ini kan di Jakarta lagi naik ya COVID, jadi kita tuh harus menjaga banget ya. Pokoknya harus makan terus dan mengkonsumsi vitamin-vitamin, multivitamin, dan juga perbanyak minum air putih tentunya. Nah, kemarin aku disaranin juga minum ini Neurobion. Ini ternyata aman banget guys buat asam lambung atau buat penyakit GERD. Karena ini ada kandungannya itu vitamin B1, B6, dan B12. Ini bagus mengurangi rasa nyeri, apalagi kalian yang sering kebas, yang sering mengalami kesemutan. Ini sangat-sangat direkomendasikan. Ternyata aku juga baru tahu kemarin dari dokter aku ya. Aku tuh nanya langsung, "Dok, aku boleh nggak sih minum Neurobion?" Itu malah bagus untuk asam lambung, untuk GERD, anxiety juga boleh. Itu bisa untuk menenangkan pikiran. Itu multivitamin yang sangat bagus. Makanya pada saat itu aku langsung beli ya. Ini aku baru makan satu karena kemarin-kemarin itu aku benar-benar hanya konsumsi ini. Dan juga berkongsi yang satu lagi itu yang diberikan dokter. Kalau yang ini sama yang ini aku beli sendiri. Kalian kalau mau beli ini bisa online atau juga bisa di Indomaret atau di toko obat ya, atau di apotek. Ini harganya itu sekitar 42.000. Ternyata ini aman guys ya. Sebelum kalian konsumsi juga bisa baca-baca di sini ya. Neurobion ini mengandung vitamin. Sebenarnya sih ini bagus juga untuk saraf ya, sering kebas, sering kesemutan, atau sering baal. Ini juga bagus ternyata, aku tuh baru tahu ya. Makanya kemarin itu aku langsung konsumsi karena aku tuh rasa, badan aku tuh berasa capek gitu loh teman-teman. Mungkin selama ini aku banyak kegiatan, banyak aktivitas, dan kurang istirahat, kurang mengkonsumsi vitamin. Makanya badan aku tuh baru berasa banget kemarin. Makanya aku langsung nyobain nih kemarin, ternyata benar-benar aku setelah konsumsi ini badan aku itu pada sakit-sakit semua. Setelah aku konsumsi ini alhamdulillah itu udah nggak sakit lagi ya, aku itu langsung sembuh. Aku ke dokter pun kemarin hanya minum obat sekali, alhamdulillah ya. Wah, ternyata Neurobion ini ampuh banget ternyata ya. Aku tuh baru nyobain. Selama aku penyakit GERD aku tuh nggak berani beli obat-obatan di luar selain yang diresepkan dokter. Aku tuh selalu minta resep dari dokter baru berani konsumsi obat-obatan, apalagi vitamin. Kebetulan kemarin aku nanya sekaligus, ternyata ini bagus. Jadi baru ini sih ya vitamin yang aku konsumsi. Pada saat itu juga ada dari rumah sakit, cuman aku lupa deh ya, karena itu nggak ada mereknya. Kayaknya kalau nggak salah Racikan deh ya. Pokoknya nggak ada merek ginian ya, makanya aku nggak bisa merekomendasikan, nggak bisa menginformasikan ke kalian. Pokoknya yang aku konsumsi sampai dengan saat ini adalah B kompleks yang silver tadi, kemudian yang B kompleks yang ini, dan juga Neurobion. Ini aku merasakan khasiatnya. Buat kalian yang sering kebas, yang kesemutan, boleh konsumsi ini. Tapi aturannya itu sekali minum ya, sekali sehari, dan dikonsumsinya itu adalah setelah makan. Kalau kalian misalnya mau konsumsi pagi boleh, atau malam juga boleh, tapi intinya itu sekali sehari. Jadi itu adalah untuk share aku kali ini. Kalian yang kemarin yang sudah bertanya terkait vitamin-vitamin apa yang aku konsumsi, semoga menjawab pertanyaan kalian. Dan saran aku, kalau kalian mau konsumsi silahkan konsultasikan dulu ke dokter kalian, karena yang mengetahui kondisi lambung kalian ya, yang menangani kalian atau dokter yang pernah menangani kalian. Makanya jangan mentang-mentang bunda cocok nih sama vitamin ini, aku mau nyoba, ah jangan ya. Jadi boleh konsultasikan dulu ke dokter, kecuali misalnya udah ada nih hasil diagnosa kalian, dokter udah menginformasikan boleh minum ini, bolehlah ya langsung beli.
kebetulan aku juga cocok, aku udah konsumsi dan direkomendasikan juga sama dokter aku, makanya aku langsung konsumsi, ternyata aman dan juga cocok sama aku, makanya aku menginformasikan ke kalian ya. Ini adalah vitamin aku. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat share aku kali ini nanti. Jika misalnya ada lagi vitamin yang direkomendasikan oleh dokter aku atau vitamin aku konsumsi dan cocok sama aku, nanti aku bakal share lagi ya. Pokoknya kalian wajib banget ya subscribe channel ini agar semakin berkembang dan aku semakin semangat buat videonya. Jangan lupa juga ya nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.